Di video kali ini, teman-teman, buat kalian yang punya handphone Redmi 12C dan ingin membuka dua aplikasi sekaligus di handphone ini, nah bisa teman-teman simak caranya. Jadi nama fiturnya itu adalah belah layar atau split screen atau belah layar. Jadi caranya, teman-teman, misalkan kita mau buka browser, oke, browser satu, nah seperti ini, Opera, ini kan satu tugas seperti ini. Jadi kita untuk membuka dua tugas ini, kita klik home seperti ini. Kemudian kita masuk ke tugas sekarang seperti ini. Oke, tugas sekarang yang seperti ini. Kemudian tahan di aplikasinya seperti ini. Nah, di sini ada split screen, ada kotak dua terpisah yang bagian atas. Nah, jadi akan muncul seperti ini. Oke, operanya sebelah atas. Kemudian di sini kita klik aplikasi yang mau kita belah. Misalkan satu Opera, satu lagi kita mau buka aplikasi Metacomsel. Nah, di sebelah atasnya Opera, di bagian bawah di sini aplikasi Metacomsel. Jadi kita sudah bisa buka dua tugas sekaligus di satu handphone seperti ini. Oke, mantap, teman-teman. Jadi untuk aplikasi, untuk fitur belah layar ini, tidak semua aplikasi bisa kita gunakan. Ada beberapa aplikasi yang tidak mendukung untuk menggunakan dua tugas sekaligus seperti ini. Oke, misalkan ini kita mau perbesar Operanya, ini kita geser ke bawah, maka Operanya jadi full screen. Jika kita mau buat Play Store, atau di sini tadi sudah masuk ke Play Store, oke, ini bisa kita geser ke atas untuk full screen. Ini tadinya minta update aplikasi Telkomsel. Oke, kita coba lagi di sini, misalkan Operanya kita belah layar. Oke, kita gunakan aplikasi Facebook. Nah, ini Facebooknya bisa mendukung fitur split screen. Oke, kita coba lagi Facebook dengan aplikasi lainnya. Misalkan di sini kita pakai galeri, apakah bisa? Nah, ternyata bisa, teman-teman, galeri. Oke, di bagian atas Facebook, di bagian bawah galeri. Jadi teman-teman nanti jangan bingung, ada beberapa aplikasi yang tidak bisa kalian gunakan karena memang tidak didukung oleh fitur belah layar ini. Oke, jadi seperti itu cara untuk mengerjakan dua tugas sekaligus dengan fitur belah layar di Redmi 12C. Oke, seperti itu caranya.